Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Super Honda. Yang belum punya motor, semoga diberikan kemudahan untuk membeli motor baru. Yang sudah punya motor baru, semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi. Yang sudah inden, semoga motornya cepat datang. Nah, pada video kali ini adalah alasan beli Vario 125 versi CBS. Di sini baru datang tanggal 16 Oktober 2022 Vario 125 versi hitam, warna hitam, tipe CBS ya guys. Nah, ini dari 20 September ini baru datang warna yang hitam. Ini baru dua kali ya guys ya, warna hitam glossy atau versi CBS ini baru datang dua kali aja, cuman dua. Jadi ya lumayan agak lama ya kalau inden ya. Ya kalau banyak antriannya lama, kalau sedikit ya lebih cepat. Nah, ini bahas kenapa alasan beli Vario tipe CBS ini yang warna hitam. Yang pertama yaitu teman-teman dilihat dari mesin dulu ya. Untuk Vario 125 warna hitam ini mesinnya jelas 125 cc PGM FI bertenaga irit bahan bakar 5,17 km per liter ya guys ya. Nah Vario 125 versi CBS ini ada dua warna. Warna hitam yang ini, yang kedua adalah warna merah ya. Ini mau dikirim. Nah, yang pertama tadi adalah dilihat dari mesin. Untuk mesin tidak diragukan lagi ya, ESP, jadi irit bahan bakar ya guys ya, 51,7 km per liter. Yang pertama alasannya pilih Vario 125. Yang kedua yaitu harga. Yang dengan harga 23.500.000 ya. Kalau kemarin 23.440.000 rupiah, sekarang menjadi 23.500.000 rupiah. Ini sudah mendapatkan fitur yang melimpah banyak ya guys, dan juga hadiahnya ya lumayan ya. Hadiahnya jaket, helm, gratis servis 4 kali, gratis oli 1 kali, garansi mesin 1 tahun. Ini beli motor baru. Jadi harganya 23.500.000 rupiah, mendapatkan fitur yang baik, bagus, dan juga hadiahnya lumayan, garansi mesin 1 tahun. Yang ketiga yaitu alasan pilih warna hitam. Ini karena beli warna hitam, ini karena untuk warna hitam, enggak warna hitam merah ya, itu harga jualnya itu lumayan mahal ya dibandingkan warna yang lain. Itu kalau motor second, tapi ya kalau mau dijual, cuman kan kalau enggak dijualnya bebas warnanya. Kadang kan orang mikirnya jangka panjang juga ada, biar harganya mahal. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk warna ya, karena yang utama adalah mesin. Kalau untuk mesinnya bagus itu ya harganya mahal, kalau mesinnya udah enggak bagus ya harganya murah. Lanjut kita ke fiturnya melimpah tadi ya. Alasannya di sini teman-teman, untuk yang Vario 125 versi CBS ini sama persis dengan versi yang spesial ya. Untuk indikatornya di sini ada indikator jam, indikator bahan bakar, trip A, trip B, ini trip A, trip B, ini juga ada engine, terus aki itu juga ada. Yang enggak ada itu tombol idling stop system di sini. Jadi tidak ada untuk tipe CBS-nya. Dan untuk kunci masih manual seperti ini. Di bawahnya di sini ada tempat membuka jok, dan di sininya masih ada pengecasan HP. Ini yang pengen warna hitam nih, seperti ini bentuk-bentuknya. Di sini hitam glossy, sini hitam dop, di sininya hitam glossy ya. Seperti ini. Nah, kita lihat bodi-bodinya ya. Nah, seperti ini lebih lebar dibandingkan yang dulu. Nah, untuk kaki-kakinya sama persis. Nah, yang pengen warna hitam aja nih. Untuk kaki-kakinya ukurannya 90/80, pelek 14 inci ya. Pelek 14 inci, pengereman nih wavy. Kalipernya merek Tokico, suspensi teleskopik, hitamnya hitam glossy semua ya. Di sini glossy, glossy, glossy semua. Di sininya hitam dop. Hitam dop, kalau di sini hitam pasar. Seperti ini. Nah, di sini yang ininya hitam dop. Ini hitam glossy. Nah, di sini hitam glossy dengan stripping seperti ini. Kombinasi itunya hitam dop, sini bolong-bolongnya hitam glossy semua.
Nah, lanjut kita ke fitur yang melimpah. Tadi teman-teman sudah lihat ya, untuk lampunya LED semua, depan, belakang LED, lampu sein, DRL, lampu jarak jauh jarak pendek sudah LED semua, dan juga ukuran ban, ban lebar ya. Di sini ukurannya 100 per 80 ban tubeless ya, pelek 14 inci, pengereman masih tromol, suspensinya single shock. Untuk lampu juga sudah LED juga. Dan untuk tempat olinya di sini, olinya kalau rekomendasi Astra itu SPX2. Ini tempat oli air radiatornya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat juga duk bagasinya. Kita lihat bagasinya ini pakainya bahannya besi warna hitam doff. Nah, kita buka coba. Buka joknya, ini hadiahnya teman-teman, ada helm dan juga jaket, tempat plat, spion biasa, toolkit 18 liter ya. Di sini 5,5 liter ukurannya. Nah, di sini glossy semua di sininya. Nah, seperti ini. Untuk dalemannya ini bagasinya lumayan empuk ya, dibandingkan yang dulu. Itu salah satu alasan pilih Vario 125 yang terbaru. Yang terakhir yaitu dilihat dari desain ya. Untuk desain tentunya teman-teman relatif kalau menurut saya. Cuman kalau biasanya, kalau milih Vario 125 ini, berarti teman-teman sudah memikirkan terlebih dahulu desainnya. Pastinya kalau udah pilih 125, otomatis desainnya ya bagus karena sudah pilihannya. Ini seperti ini desainnya yang terbaru. Oke, itu aja sih karena alasan beli motor dan hadiahnya, itu aja. Dan inilah berikut pilihan warna Vario 125 terbaru 2020. Untuk pembelian area Jawa Tengah, silakan hubungi Super Ketanguan, Super Brebes, Super Bumiayu, Super Selawi, Super Wahana atau Pati, dan Super Semarang. Nomornya nanti saya taruh di deskripsi. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.